Tasnya hati. Lantas kita ngaku cinta Nabi. Nabi mengharamkan riba. Kita bangun rumah mewah dengan riba, mobil dengan riba, anak sekolah riba, kita sekolah riba, baju riba. Allah hanya itu bid'ahnya itu leh ane riba. Subhanallah. Ngaku cinta sama Nabi. Sedangkan Nabi menyatakan dosa riba yang paling kecil seperti menzinai ibu kandung sendiri sebanyak 40 kali. Ada yang mau menerima tawaran uang ini, uang buat bapak 100 atau 100 M. Syaratnya itu. Saya kira baik dah kentat dung, yuna parang, 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 puntung dah pelit. Dengan parang, puntung dah pelit. Yeah. Ada orang menawarkan uang 100 M, tapi syaratnya mensetubuhi ibu kandung sendiri. Yeah. Kita kejar dia dengan parang, walaupun parangnya sudah patah. Karena itu penghinaan terhadap kita dan orang tua kita. Tanpa kita sadari, rumah mewah dengan kredit riba, pinjaman bunga, mobil dengan uang riba, sekolah anak dengan uang riba, tanpa kita sadari, demi memiliki rumah mewah, mobil mewah, kita rela mensetubuhi ibu kandung kita sendiri. Yeah. Itu kekayaan palsu. Ya, kalau kaya aja dengan riba, lebih baik tinggal di bawah kolong jembatan rumah gubuk tapi dari uang halal, daripada uang rumah mewah, mobil mewah tapi dengan uang palsu, uang haram. Nabi menyatakan ayyulah min nabata min haram fannar aula bi. Daging mana saja yang tumbuh dari harta haram maka neraka adalah tempatnya. Naam, Syekh akhiri dengan pembahasan ini. Maka cinta kita kepada Nabi harus kita buktikan dengan ketaatan kepada beliau, mengikuti, menjalankan perintah-perintah beliau dan meninggalkan larangan-larangan beliau.